Halo sahabat Kaltara, jumpa lagi dengan kita di sini di channel Lagi Kaltara. Dan hari ini saya berada di samping rumahnya Bapak Ipan dan Bu Sagam, warga Punan. Untuk saat ini mereka masih tinggal di pondoknya orang sahabat Kaltara. Masih numpang di sini karena memang belum ada tempat yang mereka untuk tempat tinggal tetap. Kalau memang mereka mau kembali ke tempat orang tua, ada tapi di daerah kilo 40 dan itu pun cukup jauh dari sini karena mereka memang mau memilih mandiri sahabat Kaltara. Nah, itu yang sering kita dengar dari mereka, ingin tinggal mandiri dan tidak suka tempat keramaian seperti itu. Meskipun itu dibilang mungkin keluarganya atau apa, tapi mereka memilih untuk tinggal mandiri seperti itu. Dan nanti kedepannya kalau ada rezeki ya untuk mereka untuk punya tempat tinggal sendiri, mereka maunya yang agak jauh dari permukiman. Karena itulah tadi, mereka tidak mau tinggal di tempat keramaian seperti itu. Dan mungkin lagi sana nih Kaltara. Nah, janjinya kita sahabat Kaltara dan bapak yang ada yang suka nonton, teman support YouTube kita, ingin melihat Inang baca dan menulis buku. Coba mana bukunya tadi? Nah, sahabat Kaltara, sesuai janjinya Sandi hari itu ya, Sandi ya? Ya. Dan juga bapak di sana yang katanya pengen Sandi mengajari mereka baca tulis. Nah, sebelum saya sendiri nanti mengajar mereka, sahabat Kaltara, saya menyuruh Sandi dulu. Karena sering teman-teman yang menonton, boleh dong diajarin sama Sandi. Katanya nanti Sandi dibelikan alat tulis. Ya Sandi, nanti ada bapak yang belikan perlengkapan sekolah untuk Sandi gitu ya. Sandi kelas berapa Sandi? 5. Monca umur 10 tahun ya? 10 tahun. Sandi umur berapa? 11. Oh, kelas 5 sendanya Monca sekolah. Ayo Sandi kasih lihat huruf apa. Nah, ini ada buku. Huruf apa itu Sandi? H. H, itu huruf H Monca. H, coba Monca tulis. Ini satu. Nah, lihat ini Monca, kasih sama. H. Ya, di sini lagi sedikit. Kasih pas dia. Oleh. Ini H. Ini huruf begini. Ya. Ya. Terus apa lagi? H. A. Ya, A. Terus A, Monca. S. Kembali S. Ya. Dua dia. Ya, hasil. Ya. Wih, lumayan sudah Monca. Ayo Monca. I. I. I, coba lihat yang ada I titik ini. Enggak, di bawah. Ya, situ. Ya. Nah, terus apa lagi Sandi? L. L kecil. Tulis. Oke. Apa lagi? Spasi. Spasi artinya jaraknya ya. Ini jarak agak jauh-jauh Sandi. Oh, terlalu besar. Hapus. Oh, lupa. Mana penghapus? Aduh, lupa tadi. Enggak apa-apa, di langkai aja di bawah. PP. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Nanti kita bawakan buku yang ini kali Sandi ya. Yang banyak gambar-gambar tuh ya. Kalau ini kan ini gambar-gambar ini. Ini gambar apa nih? Apa nih Monca? Gambar apa nih Monca? Inang? Uang. Uang berapa? Uang 5.
uang 5. Weh, uang 5.000 ini tahu dia. Uang berapa? Uang 1.000. Iya, betul si Wonca, uang 1.000. Ini uang berapa coba? 2.000. Uang 2.000. Tak sudah mereka nih sama Kaltara. Nah, ini ada buah. Buah ini. Buah apa nih? Ya, sayur, sayur. Sayur. Buah apa sayur? Tomat. Tomat. Ini baru sayur. Ah, ini ada sayur. Nah, Monca dulu kan pernah ikut TK tuh. Nah, mungkin kita ajarin ABC dulu kali Sandi, ya. Ya, ABC. Ya, terus Sandi ABC dulu, buatkan Sandi ABC di sini. Di sini. Huruf besar aja Sandi, enggak apa-apa. Masih langkah-langkah. Langkah jauh-jauh. Jarak-jarak sini, ya. Jangan sana lagi. Jauh-jauh sana, jauh-jauh. I. Bawa lagi, bawa. Sini lagi. Bawa. J. Sana sana, kasih lurus ya. Kasih lurus di atas. M dulu M. Sana. Ya. N. O. P. P. Q. Q. R. R besar. R. S. S. Bawa. T besar. R S T U. Terus. V. 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 X. Set. Set bukan S. Set. Oke. Pertama hilang lagi. Maksudnya mantap. B. Yang mana B? Kasih tunjuk Sandi. Jarak hilang. Ini. Ya, B. Coba Bang Egi lihat. Wah, pandai. Mantap, men. Jadi sahabat Kaltara, Sandi lagi mengajari Monca dan Inang beserta adik-adiknya untuk belajar. Jadi saya senang juga melihat mereka lagi belajar seperti ini, pelan-pelan seperti itu. Luar biasa. Ternyata tulisannya udah bagus nih, Bang. Oke. E, F, G. G. Ayo Sandi. Ya, satu terus. Nah, pandai. Di sana lagi, taruh sana lagi. Sini. Bawa. Terus. Bawa. Nah.
Kalau di atas itu I. J. J. Kita tinggi sih. Ya. J. J. Pas ini. J, iya. K. K. Anak di bapak guru ibu. Gini buat satu. Salon awal sih kata yang seminar. Baru. L. Sama dulu. Apa? Ya, ajari Sandi. Jadi, sahabat Kaltara yang kemarin meminta kita untuk membawa Sandi mengajarin Monca dan Inang beserta adiknya, katanya kalau Sandi ajarin nanti dibelikan peralatan sekolah. Dan hari ini Sandi juga memang saat ini Sandi belum punya sepatu. Sandi punya sepatu udah robek ya Sandi? Iya. Sepatu Mama sama apa aja? Apa aja? Tas. Tas udah robek juga? Iya. Apa lagi? Bukunya ada berapa Sandi? Bukunya banyak. Bukunya banyak, ya. Tapi tasnya yang robek ya, sama sepatu ya. Sitipek, penggaris. Penggaris enggak ada? Belum dibeli. Belum dibeli. Hilang dulu. Hilang. Saya kata Tara, memang Sandi juga belum ini. Belum punya tas. Dan sepatu. Jadi, sahabat Kaltara kemarin yang ingin melihat Sandi mengajar mereka, ini kita ada bawakan Sandi untuk belajar bersama. Oke. Eh, salah. JKLM, terbalik. JKM, M. Kakinya di atas. Di bawah. Nah. M, ya gitu. Coret aja tuh, coret. Coret aja. Sebelah sini, buat sebelah sini lagi. Ya. M. Ya. Terus baru ambil di sini. Baru ini, gini. Ya, terus. Ya. Oke, terus apa lagi? Coret tulisannya Monca, Inang. Nah, saya kata Ra udah betul nih. Wah, A B C D E F G H. Oke. M N. N N N. Lagi. Turun ini, buat turun ini baru ini. Turun lagi ya. M N. O. Bulat. P. Terus. Q. Bulat baru kali sedikit. Nggak apa-apa dilangkai satu baris. Ini dia garis ya. Oke. R. Oke. Udah gini ikut ini. R. Oke Sandi kesini dulu teman-teman. Coba sebutkan ini dulu. Kita mulai menghafal ABC-nya dulu. Menyebut ABC-nya. Coba bisakah Inang? Monca bisa? Coba A B C D. Coba 1 2 3. A B C D E E F. Bilang F. G H. Tunjuk Sandi. H H I J J K L M M N T R S T set. Nah, oke. Nanti dilanjutkan lagi tulisannya ya. Oke, sahabat Kaltara. Ini sudah sampai R. Oke, ayo Monca lagi. Monca. Jadi sahabat Kaltara, saya senang sekali bisa melihat mereka antusias sekali sahabat Kaltara. Mereka mau belajar betul-betul. Mereka mau tanpa malas-malasan. Salah bukunya, dikasih miring, kasih lurus nih. Salah, dikasih ke mereka. Kasih terbalik ya. Oke.
Nah ini yang saya salut dengan mereka, saya kata. Mereka ternyata pengen, tapi karena keadaan yang membuat mereka untuk tidak bisa ikut sekolah, saya kata. Nah, itu yang sering kita tanyakan kepada mereka. Terus tunjuk yang miripnya S. Oke, sahabat Katara. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Monca dan Inang tetap semangat belajarnya ya. Dan kita datang lagi, kita belajar bersama mereka lagi. Oke, sahabat Katara, dimanapun berada, Egi sendiri sangat berterima kasih kepada support teman-teman yang menyuruh dan meminta kita untuk mengajari mereka membaca. Nanti kedepannya kita akan belikan alfabet ABC ya, atau ABC untuk mereka, huruf-huruf dan bahkan angka untuk mereka. Nah, dan pas kita nanti ke Tanjung Selor, bahkan ke pulang ke kota, baru kita belanja untuk mereka. Oke, terima kasih semuanya, Sobat Kaltara. Sampai jumpa dan salam sehat dari Egi Kaltara. Salam.